dan ibu bapak ibu sekalian. Satu hal satu aja yang saya ingin tanggapi. Iya. Tanggapi pada semua saksi atau pada cuma sama Najila. Oke. Saya dengan ibu bapaknya sangat dekat. Dia pernah menjadi saya punya bendahara waktu saya ketua Golkar Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dia ibunya dan bapaknya menjadi tim sukses gubernur saya 2 periode. Saya merasa saya berhutang budi demi Allah. Oleh karena itu kalau saya diminta untuk membantu, saya merasa ada jasa ibunya menjadi. Nah, terakhir ini ada yang nyatanya bahwa ada 10 juta untuk Nayunda di Makassar. Itu diminta oleh ibunya. Bahwa kenapa kalau Nayunda nyanyi selalu honornya sedikit. Kalau kau panggil penyanyi lain, sebentar kau sudah menteri. Kira-kira itulah saya sebagai tokoh, sebagai orang yang selama ini menghormati orang-orang Bugis Makassar itu, saya merasa terpukul dan saya bilang tambahkan kata. Hal yang sama kepada Kasti. Selalu dibayar 20 juta, 15 juta, padahal dia punya standar kan 30 juta, dia kira-kira gitu aja, 35 bahkan. Yeah. Apalagi, nah itu yang saya mau sampaikan, supaya jangan ada mispersepsi. Yeah, yeah. Dia temannya cucu saya 70 tahun, ada apa-apa. Terakhir waktu masalah, dia udah mau diambil, dia punya apartemen. Siapapun yang minta tolong orang Bugis Makassar pada saya, sepanjang saya bisa, saya pasti lakukan yang mulia. Maaf, terima kasih kalau ini berlebihan. Baik, baik. Hari kan sudah aku ya, 2 kali pembayaran apartemen itu diserahkan langsung. Itu 2 bulan, 3 bulan. Iya, langsung diserahkan langsung kan sudah melalui